Katanya, Baby Shima deda message Ustaz, abang nak coli awak. Penyanyi Baby Shima sekali lagi mendedahkan menjadi mangsa gangguan seksual daripada pengikut lelakinya yang menghantar message luca menerusi direct message Instagram miliknya. Bengang dengan gangguan tersebut, Shima atau Nur Ashima Ramli turut berkongsi message yang diterimanya daripada lelaki berkenaan selain mendedahkan wajah dan akaun Instagram milik lelaki tersebut sebagai pengajaran. Menerusi profil media sosial, individu tersebut Shima berkata, Instagramnya penuh dengan hantaran mengenai ceramah agama, namun di sebalik itu lelaki itu sebenarnya mempunyai sikap jelek. Instagram abang penuh dengan ceramah baik-baik, alhamdulillah, suka tengok. Tapi di belakang orangnya, Masya Allah, munafik man, kolom man. Kejap lagi dah kantoi kena hack, oke itu perkara biasa. Tiba-tiba rasa nak nyanyi lagu Zizi pula, hati hitam boleh tutup dengan jubah, banyaknya orang munafik zaman ini. Menunggang agama katanya. Perkara itu dikongsi Shima menerusi akun Instagram miliknya pada hari Sabtu. Hasil tinjauan MSAR terhadap akun individu tersebut, lelaki itu kerap berkongsi ayat-ayat serta ceramah agama dan sentiasa mengenakan kopiah di atas kepalanya. Walau bagaimanapun, tidak dapat dipastikan sama ada individu berkenaan adalah pemilik sebenar akun tersebut atau ada pihak cuba mensabotage dan menggunakan identiti orang lain. Ini karena hantaran yang dibuat sebelum ini tidak mendapat komen atau tanda suka yang banyak meskipun mempunyai 100 lebih pengikut. Namun, pemilik akun itu mengikuti 1945 akun lain yang kebanyakannya adalah selebriti tempatan. Sekian info, terima kasih.